Usianya sudah mencecah 60 tahun, namun mata si tukang kasut tradisi ini masih tajam untuk menghasilkan kerja tangan yang halus bagi memuaskan hati pelanggan. Masa yang dilaluinya begitu pantas buat Tan Kok Oh, anak jati kelahiran kampung Alma, Bukit Mertajam, Pulau Pinang ini yang sudah 41 tahun mengabdikan diri sebagai pembuat kasut manik Nyonya, iaitu persalinan yang sinonim dengan peranakan Baba dan Nyonya sejak ratusan tahun dahulu. Namanya mungkin tidak sehebat pereka kasut antarabangsa seperti Datuk Dr. Jimmy Choo, namun bapa kepada dua anak itu tetap bangga kerana dapat mempertahankan jangka hayat kasut tradisi ini untuk terus diminati. Ampal 50 sampai 150. Oh, yang paling mahal 950. Ah. Tapi nak cuma dia dalam duit pasal dia apa? Oh, ansur buku kaki ya? Tahu buku kaki dah macam ni. Ah, tahu buku kaki tak boleh buat ni. Saya tak tahu buat dia dalam ni yang biasa. Apa ada dia punya shape, ada square, ada round, ada pointed ni lah. Uncle belajar dekat siapa buat? Uncle saya. Uncle saya. Uncle ada anak murid ke? Anak murid lah Jack ni lah. Bukan. Bukan anak saya. Leo lah. Murid lah. Kalau masih minat eh, ada peminat dia eh. Uncle, kebiasaan ni pelancong ke Chinese? Chinese Malaysia. Dalam customer berlama-lama ni, customer semua lah. Orang lama eh? Orang lama customer. Yang boleh membuat baru ni dia main. Sudah 40 tahun. Dulu punya 41, dulu dengan sekarang, design corak dengan design bentuk kasut ada berubah kan? Ada, kita tukar sikit-sikit. Modern sikit lah sekarang. Modern sikit betul. Dulu ni semua kulit ni. Semua dia punya tapam semua kulit. Kadang ini dia benar-benar buka, susah nak buat. Yang ni sudah 60 ton. Yang ini tapak tak serupa. Dia punya tapak. Yang ini sudah siap. Yang ini jangan neneknya 100 ton. Dia punya potong manik tak serupa. Aku mau buat apa selepas ni? Siapa yang kasih di pen semua, kasih pilih lah. Kasih yang mesra, siapa cucu dulu. Yang matuk buat hasilnya. Nak beli yang kan mau jual tak? Tak jual, yang ini tak jual. Ini. Yang ini, nah penting. Ini semuanya 50. Mas 3 bulan masih boleh siap. Ini 3 bulan eh? 3 bulan boleh siap. Semua kulit dia. Semua kulit tak tibu dia. Yang ini, Anam dari 50. Dia sekian 12.5. Dia sekian manis sikit. Kena manis lah. Dia kejam sikit. Ini yang dah siap. Yang min saya design yang dah siap tapi tak buat kasut lagi ada? Alah, dah buat kasut ni macam ni lah. Ini tak buat kasut lagi. Ini lebih mahal. Ini 70 bulan. Dan customer datang, ukur saiz apa semua baru buat lah. Boleh. Ukur saiz, dia main colour, dia main hue, semua tak serupa. Ini 7 bulan tu ni bagus.